Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada servisan Oppo A31. Kalau saya lihat mesin ini yang refurbish bukan yang asli. Jadi kendalanya di cas tidak bertambah. Di sini kita coba memasangkan kabel casan. Untuk logo petirnya dia ada dan persen baterainya tetap ada, akan tetapi tidak bertambah apabila kita tunggu hingga beberapa menit atau satu jaman, bahkan satu hari juga tidak bakal bertambah dia, kawan. Kemudian di sini kita cek untuk tegangan di konektor baterai yang ada di mesin. Kabel casan saya pasangkan kembali. Yang positifnya di soket baterai kita lihat 0 volt. Dan untuk di PBus innya ada di sini, kawan. Kita cek tegangan 5 voltnya hadir. Kalau untuk PBus innya hadir, besar kemungkinan bukan masalah di konektor atau fleksibel buat UI-nya, kawan. Karena di sini sudah hadir, jadi nggak putus. Tetapi tidak bertambah untuk pengecasannya. Di sini kita lihat keadaan mesinnya. Oh ya, ini tadi untuk jalur atau blok. Blok sinyal sudah kebuka untuk PA-nya. Kemudian di IC cas sudah dikerjakan. Di sini masih banyak bekas klub. Saya coba kita potong aja ini, kawan, untuk kaleng itu supaya enak melihatnya apakah ada korosi di bawah kaleng ini, karena kalengnya ini tinggal sedikit lagi. Tanggung, kita buang aja. Itu penampakannya setelah saya jepit di penjepit PCB saya. Kita bersihkan dulu untuk bekas-bekas plug. Nampaknya sudah sempat dibawa ke tukang servis ini nampaknya, kawan. Tapi mungkin nggak down. Beki 24196 untuk IC casnya. Oh, dia nggak pakai IC OPV dia, kawan. Nah, ini biasanya IC OPV kalau dilihat dari kaki-kakinya dekat dengan IC cas. Dia menggunakan resistor. Kita coba kita cek menggunakan dioda mode, siapa tahu ada konslet. Prob merah di kaleng dan prob hitam kita arahkan ke komponennya. Tapi kalau ada konslet biasanya di sini HP-nya bakal jadi matot ya, kawan. Yang sering terjadi, kuil ini sudah bermasalah kalau dia tidak bertambah, kawan. Tapi di sini masih terhubung dengan sempurna. Dan kita lihat lagi bagian yang ini sudah dicek. Jadi kalau tidak bertambah itu cek dulu koil, dioda. Di sini tidak terlihat kalau ada yang konslet. IC penggantinya sudah saya ambilkan. Untuk bahan kanibalan saya nggak punya, kawan. Tipenya saya ganti dengan Beki 25601. 25601. Dikarenakan setelah saya cek untuk
Ini servisan lain lagi. Kondisinya terbaca MediaTek. Repurpose juga. Bermasalah di IC program. Setelah saya cek, ternyata HP ini sudah diganti dengan tipe yang lain. Apa IC ini tidak sama dengan IC bawaannya? Ini repurpose juga untuk mesin yang satunya. Dia memakai Becky 25601. Sedangkan di sini dia memakai Becky 24196. Jadi akan saya ganti sesuai dengan tipe bawaannya. Kebetulan saya ada tipe yang sama. Kawan. Karena saya nggak ada yang sama yang cabutan, jadi saya ada yang barunya. Nah, nanti akan saya ganti dengan yang ini. Dan ingatkan pemasangannya titiknya ada di bawah. Kemudian saya lanjut untuk melepas IC cas. Blower saya setel menjadi 360 angin di 1,5. Saya tambahkan plug. Kemudian kita blower. Mudah-mudahan aja ya kawan, memang betul di IC-nya tidak sama atau tidak bisa dipakai yang ini. Ya kawan. Sudah terlepas. Kemudian di sini kita ini triknya kawan, kalau saya supaya tidak susah di waktu pemasangan, langkah awal kita tambahkan timah di pinggir kaki-kakinya, kita tambahkan timah. Karena kalau tidak ditambahkan timah, nanti pemasangannya cukup susah dan bahkan kakinya nanti tidak bersenggolan. Begitu. Itu cukup, itu kan nggak usah tanpa banyak. Saya dulukan lagi yang ini. Kemudian saya putar untuk menggapai kaki yang lain. Aduh, kena tengahnya kawan. Yang tengahnya ini jangan kita kasih timah, dikarenakan nanti susah pemasangannya. Kita ambil menggunakan solder wick. Kita sentuh menggunakan ini suhu yang saya gunakan untuk solderan ini. Solderan saya ini 400. Karena kalau tidak setel 400 di solderan saya ini, enggak bisa dia mengambil timah-timah lagi kawan. Begitu, lanjut kita bersihkan. Kemudian kita ambil blower, setel menjadi 250. Kita blower sambil kita kikis. Jangan sampai ada kaki-kakinya yang lebih tinggi. Pokoknya hilangkan timahnya yang bagian tengah ini kawan. Itu nanti bakal mengganggu. Kemudian saya tambahkan sedikit lagi timah di sini.
karena nggak merata saya menambah kentinanya. Begitu. Kita tambahkan. Begitu. Nanti jadi bagus dia kawan di saat kita blower. Tambahkan lagi thinner. Lanjut kita kuas. Begitu. Sisanya kita kikis apabila ada kelihatan timah yang masih ada di tengah-tengah ini kan. Nah, kikis aja pelan-pelan, nanti bakal hilang dia. Kikis. Enggak susah nanti pemasangannya. Begitu. Lap lagi atau gosok menggunakan sikat. Nah, setelah itu kan. Kemudian kita ambil IC yang pemasangan IC barunya begini. Itu IC penggantinya. Saya jepit dulu. Nah, itu sudah saya jepit. Kemudian di sini kita tambahkan plug. Tambahkan sekelilingnya supaya enak pembuatan kakinya. Kita mulai dari sini. Kemudian kita putar, usahakan timahnya jangan bersenggolan ke tengahnya supaya tidak merepotkan lagi, karena mau dibersihkan lagi nanti kawan apabila mengenai bagian tengahnya. Kurang lebih begitu. Kemudian kita lepas, kita pasangkan kembali ke mesinnya setelah kita cetak kaki-kaki IC yang barunya kawan. Mudah-mudahan IC baru itu bagus, karena nggak jamin walaupun IC nya baru dia bagus. Kemudian kita letak di atas mesinnya. Oh ya, ini saya siram dulu IC nya tadi. Seperti itu. Titiknya tadi seperti itu ya kawan. Di sini saya tambahkan plug. Saya pegang. Nah, kita lanjut memblowernya. Suhu blower saya setel menjadi masih tetap 360 aja kawan, karena kakinya ini banyak di ground. Jadi kita gunakan suhu yang cukup panas. Itu belum sempurna, di sini belum terkena plug. Lanjut lagi. Sambil kita tahan ya kawan. Nah, begitu. Kita lepas. Nah, mantul itu kan.
digoyang-goyangkan aja ujung mata blowernya. Nah, itu sudah tampaknya sudah mantul. Dan di sini saya putar, langsung aja saya tambahkan thinner, nggak jadi masalah kawan, karena untuk IC charge yang seperti ini, kakinya seperti kelabang, dia sudah mantul apabila selesai di blower, nggak bakal bergeser-geser lagi. Kemudian di sini saya lanjut untuk mengetesnya. Kita cek tegangan yang di soket baterai. Masih terasa panas. Mesin belum saya hidupkan, langsung aja saya cek untuk tegangan pibatnya. Casan saya pasangkan. Kemudian di sini kita cek menggunakan DC. Kita cek untuk tegangan pibat di soket baterai. Prop hitam di negatif, prop merah di sini kawan. Nah, mantul itu kawan. Memang dia naik turun seperti itu kawan, karena dia tidak ada baterainya. Dan ini getar-getar deh kawan. Tegangan 4,4 volt itu hadir. Sudah dipastikan bisa mengecas. Jadi di sini kita lanjut untuk mengetesnya. Kita lihat logo petirnya sudah ada. Di sini berhubung on off-nya ini sudah rusak, sudah menekan sendiri dia kan. Nah, jadi otomatis dia menyala apabila mesinnya saya tempelkan. Kita lihat. Apakah persen baterainya juga ada atau tidaknya, nanti kita lihat aja di waktu dia menyala ya kawan. Dia sudah sampai ke 17.07. Sayang sekali tidak, mungkin tidak kelihatan kawan. Nah, tapi itu sudah ada logo casannya, untuk persennya itu 64%. Jadi HP ini saya sudahi tutorial saya ini tadi, semoga ada yang bermanfaat. Apabila dia nanti saya tes mengecas tidak bertambah, masih tetap 64%, akan saya lanjutkan, tidak saya off-kan. Nanti akan saya skip untuk pengecasannya. Apabila dayanya naik, saya sudahi tutorial saya ini sebatas ini. Oke kawan, semoga
bermanfaat dan selalu support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya bagikan ke teman-teman Anda. Oke, sekian, mantul.